Kalau sekarang orang bilang ya Prabowo Gibran itu petugasnya Jokowi. Cuman kalau nanti Prabowo Gibran menang, bisa juga Jokowi itu petugasnya Prabowo kan? Karena kekuasaan berpindah. Jadi menurut saya sih salah satu hal yang harus direnungkan betul oleh siapapun yang berkuasa adalah kekuasaan itu ada kedaluarsanya. Ada batasnya. Yang tidak ada kedaluarsanya adalah pengaruh. Presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan, kekuasaannya kedaluarsa. Tapi seberapa berpengaruh dia sampai ke depan, sangat tergantung apa yang dia wariskan dan seperti apa orang mengingat kekuasaannya.